Pak Punjul, tadi sudah dicek oleh Pak Abdul dan juga teman-teman BNPB serta oleh teman-teman di Profauna, terutama oleh Pak Rosek, bahwa paling tidak ini kelihatan kalau dari atas, tapi kalau dari bawah tampaknya ada imbas dari kebakaran hutan tahun 2019. Lalu lereng sampai dengan hutan lindung bahkan sudah mengalami alih fungsi lahan menjadi perkebunan sayur mayur. Apa tanggapan Anda? Ya, saya sepakat dengan beliau berdua karena kami pada saat awal prediksi kami seperti yang disampaikan tadi bahwa itu kemungkinan adalah alih fungsi. Tetapi begitu kemarin mendapatkan dari Pak Abdul dari BNPB terkait dengan situasi kondisi yang tadi sudah diterangkan bahwa kemarin sebenarnya saya mau ikut juga, tapi kami sudah terlanjur di lapangan, jadi kami hanya melihat Pak Abdul bersama Bu Wali dan kru yang di atas. Itu memang di luar dugaan kita, gitu loh, di luar dugaan kita. Memang kalau terkait dengan kebakaran 2 tahun yang lalu, ya. Begitu dari foto-foto udara yang disampaikan oleh Pak Abdul, kami memberikan kepastian bahwa itu terjadi bendungan-bendungan yang akhirnya begitu hujan, peringatan dari BNPB yang semacam itu, ya itu memang yang terjadi itu. Oke. Lahan. Yang kedua, silakan Pak. Ya, yang kedua terkait dengan alih fungsi lahan itu kita sendiri kan nggak tahu ya, karena situasi kondisi maupun wilayah itu kan dari perhutani, dan alhamdulillah hari ini tadi dari perhutani dari pusat sudah datang juga, dan tadi juga telah melakukan susur sungai. Malam hari ini kami bersama Forkombinda hasil dari BNPB yang telah dipaparkan, berikutnya tadi dari BBBD Kota Batu bersama TNI Polri juga sudah melaksanakan susur sungai. Tetapi yang diperkirakan 10 kilo karena kondisi hujan hanya 5 kilo yang bisa didapat. Itu pun dengan drone. Nggak bisa seperti yang kita harapkan warga atau orang yang langsung ke atas. Pak Punjul, berarti ini sebenarnya lahan yang mengalami alih fungsi itu seharusnya ada di bawah wewenang perhutani begitu ya. Lalu siapa yang memiliki kebun-kebun sayur ini? Siapa yang membuatnya jadi beralih fungsinya? Ini sampai hari ini masih akan diidentifikasi. Apakah benar itu bentuk alih fungsi? Apakah itu memang sudah ada permohonan kepada KPH, terutama ADM yang ada di Kota Malang? Karena dari perhutani sendiri masih hari ini tadi langsung mendata ke atas apakah itu betul alih fungsi atau yang sudah disepakati pengajuan dari warga masyarakat melalui LMDH atau semuanya. Nah, ini kan sudah terbukti bahwa ketika tidak sesuai dengan fungsinya mendatangkan mara bahaya, apalagi ini kita masih di awal-awal musim hujan yang bisa jadi ekstrim, masih akan berlangsung sampai dengan Januari. Harus ada hal-hal yang dilakukan secara drastis supaya tidak terulang lagi banjir bandang kemarin. Atau apapun itu begitu ya, yang berkaitan dengan bencana alam. Apa kira-kira rencana jangka pendek untuk memastikan ini tidak terjadi, Pak? Jadi gini, setelah kita mendapatkan informasi dari BNPB, hari ini tadi tim kita, terutama BBBD bersama TNI Polri, sudah melaksanakan susur sungai ke atas. Berikutnya kita berupaya, karena sampai Januari sesuai peringatan dari BMKG, kita melalui Pak Camat, Kepala Desa, kita membuat tempat untuk pengungsian sementara manakala terjadi hal-hal yang seperti hari Kamis kemarin. Gitu. Setelah itu kita juga berkoordinasi dengan Orari, dengan Rapi, dengan Brantas, dan Senkom, itu sama seluruh stakeholder yang ada di Kota Batu kita bentuk tim. Manakala hujan terjadi, terutama yang di atas, kita harus waspada, dan untuk warga yang di bantaran sungai sudah kita upayakan untuk kita beritahu. Selain peringatan dini dari BBBD, itu juga kita ungsikan itu untuk tahap awal. Pak Abdul, ini kan kalau dari BMKG menyatakan besar kemungkinan curah hujan ekstrim itu akan sampai pada Januari nanti. Kita kan tidak bisa dong terus-menerus menyalahkan alam. Ini yang akan terjadi, sudah diberi warningnya oleh BMKG begitu. Nah, kalau dari BNPB bekerja sama dengan pemerintah daerah, kira-kira
apa yang akan dilakukan untuk menangani bencana ini dan kemungkinan bencana-bencana lainnya di sekitar Kota Batu? Iya, kita sudah mengetahui secara umum mekanisme terjadinya banjir bandang kemarin, dan kita sudah berbicara dengan segenap Forkopimda di Kota Batu, dan sudah ada rencana-rencana aksi yang kita sepakati akan dilakukan. Pertama, tadi Pak Wakil Wali Kota sudah menyampaikan susur sungai, kemudian bersama KLHK akan membersihkan sisa-sisa tumpukan atau gelondongan kayu yang masih ada. Kemudian kemarin kita juga sepakat untuk menegakkan kembali aturan sempadan sungainya. Mm-hmm. Jadi kita pulihkan lagi sempadan sungainya, bahwa kebun-kebun pengusim ini harus diheterogenisasikan dengan bukan saja tanaman sayuran, tetapi juga tanaman keras yang mempunyai akar kuat yang menyerap air. Nah, ini kuncinya satu. Ada tanaman-tanaman pohon keras yang memiliki nilai ekologis dan juga memiliki nilai ekonomis. Sehingga aspek-aspek ekonomi yang didapatkan masyarakat dari kebun pengusim ini juga nantinya secara jangka panjang juga bisa didapatkan dari tanaman-tanaman berfungsi konservasi dan fungsi ekonomi tadi. Terakhir adalah kesiapsiagaan masyarakat. Sangat penting kita untuk membangun jejaring komunikasi masyarakat hulu hilir, sehingga kalau ada fenomena atau kejadian hujan sangat deras di hulu, maka masyarakat di hulu bisa segera menginformasikan kepada masyarakat yang di bawah. Baik, Pak Rosek, terakhir untuk Anda, ini tadi Anda sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Punjul. Ada juga yang sudah masukan yang diberikan oleh Pak Abdul sebagai perwakilan dari BNPB. Kira-kira kalau Anda lihat dari jarak rencana jangka pendek sampai dengan jangka panjang, tadi ada penanaman vetiver juga katanya, tanaman pengganti begitu. Apakah Anda merasa ini memadai untuk memastikan mencegah terjadinya bencana seperti yang terjadi Kamis lalu? Ya, saya kira ya apa ada langkah-langkah yang dilakukan. Sebetulnya profauna itu di lereng Gunung Arjuna termasuk di wilayahnya Pak Punjul ya. Misalnya di wilayah Dirupurno, profauna itu sama petani sudah melakukan rehabilitasi secara mandiri terhadap hutan. Kita punya 3 lokasi di lereng Arjuna. Ada di Blok Widojali, Blok Pusung Bunder, sama di Blok Prinjowo. Itu keduanya masuk di Giripurno Batu. Kita mendekati petani sudah 1 tahun ini, kita arahkan petani sayur mengganti alih komoditi dari tanam sayuran jadi pohon buah-buahan. Sehingga petani dapat keuntungan ekonomi dari panen buah, tetapi pohonnya, batangnya tidak ditebang. Sehingga fungsi ekologinya, fungsi lingkungannya tetap terjaga. Jadi saya kira memang sudah harga mati bahwa sayur di lereng Gunung Arjuna itu harus alih komoditi. Ya, kalau tidak, bencana akan terus berulang. Terulang lagi. Kami Pak Konjol, kalau memang diperlukan, profauna siap untuk kolaborasi. Ya. Kami punya tim banyak di lapangan, dan petani-petani hutan, banyak binaan kami, Pak. Kami kerjasama dengan LMDH, kelompok-kelompok petani hutan. Jadi, tapi baru 3 lokasi yang kami lakukan sementara, luasannya luar biasa luas. Sehingga kalau saya kira pemerintah kota itu bisa membantu bibit pohon buah kepada petani. Itu yang kekurangan. Saya kira itu yang harus dilakukan. Baik, ini pasti akan didengarkan oleh Pak Punjul dan juga teman-teman di pemerintah kota Batu. Karena tidak boleh lagi terjadi seperti ini. Kita sudah tahu apa penyebabnya. Kita tahu bahwa hujan akan terus datang sampai dengan bulan Januari mendatang. Tahun-tahun depan juga bisa jadi hujan ekstrim juga masih akan terus terjadi. Jadi harus ada langkah konkret untuk membantu masyarakat tidak terkena lagi bencana seperti yang terjadi Kamis lalu. Pak Punjul, Pak Abdul, Pak Rosek, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Sehat terus. Salam untuk teman-teman yang ada di sana. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam.